air laut di Dubai sama air laut di Gili kayak gimana sih bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Farko kali ini bareng gue Bernervan. Dan kali ini gue sedang ada di what's the name of the place? CBR Walking Jumeirah. CBR Walking Jumeirah. Jadi gue pengen jalan-jalan karena ini memang tempatnya kayak di tempat jalan-jalan lah. Di banyak atraksi di pinggir-pinggir jalan dengan pemandangan-pemandangan pencakar langit yang seperti ini. Dan kalau gue bilang Dubai emang show to the world how rich they are. Begitu kayanya negara ini dan maju. Padahal ini negara masih dibilang umurnya belum begitu panjang ya. Jadi gue pengen jalan-jalan, pengen menikmati suasana siang hari ini di hari kedua Lebaran ya bersama keluarga. Sembari menikmati suasana hari kedua, pengen melihat suasana baru dan mendalami kota Dubai serta kultur-kulturnya seperti apa. Di GBR Walk ini kayak Malioboro lah, tapi dengan pemandangan-pemandangan pencakar langit seperti ini tempatnya luar biasa banget, banyak atraksi. Dan sebelum corona, dengar-dengar ini full banget karena masih dalam situasi corona, jadi tidak terlalu ramai. Dan gue juga punya, I have my own space on the street to see and then bisa enjoy ya, banyak penjual makanan, kemudian penjual-penjual apa sih namanya, cendera mata ya, dan lain sebagainya. Dan yang pasti asik banget dan panas, tapi gue enjoy karena di Switzerland udah dingin, sekarang saatnya menikmati panas-panas matahari yang luar biasa ya. Jadi lanjut terus mau jalan-jalan dan menikmati suasana di GBR Walk pada siang hari ini. Udah tadi juga jalan-jalan ya, dan sekarang kita end up di pantai di GBR Walk pada siang hari ini. Ini di belakang gue ini adalah sebuah pemandangan. You know what's the name of the big circle? Oh no. You don't know? Yeah, this is einfach GBR Walk, right? But di GBR Walk ini ada pantai yang panjang banget dan banyak aktivitas-aktivitas ataupun wahana-wahana di belakang situ. Ada race, jet ski race, kemudian ada big kapal pesiar besar di situ, banyak kapal-kapal juga, private boat yang banyak parkir di situ. Dan pasti di hari kedua Lebaran ini banyak masyarakat lokal dan bahkan turis juga yang menikmati suasana pantai. Jadi di luar ekspektasi gue, di pantai ini ramai banget.
karena mungkin lebaran atau apa, nggak tahu, ini orang pada membludak untuk menikmati suasana weekend pada hari today Saturday, right? Friday, sorry, pada hari Jumat ini rame deh pokoknya, seolah-olah corona itu udah nyah, padahal di other side of the world seperti India misalnya masih banyak orang yang sangat takut dengan corona, keberadaan corona, dan itu emang banyak memakan korban. Tapi lain halnya dengan di Dubai, sudah ada pelonggaran dan di pantai ini banyak banget manusia, ramai dan pecah pokoknya. Karena Dubai adalah salah satu negara yang masih buka menerima tamu untuk berkunjung, jadi ini gue bilang cukup ramai sih, ya cukup ramai di suasana pantai pada siang hari ini di hari kedua lebaran. Nah sekali lagi gue pengen ngucapin selamat pada hari kemenangan ya. Mungkin ada yang belum sempat minta maaf, gue minta maaf aja, mohon maaf lahir batin. Semoga di hari kelebaran tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, semua rencana-rencana kalian bisa terwujud semuanya, amin. Yaudah, jadi udah jalan-jalan di GBR Walk, udah ngeliat-ngeliat pantai, gue gak mandi karena I have no idea if deh pantai di sini. Jadi besok gue kesini lagi, pengen berenang, pengen menikmati air laut. Air laut di Dubai sama air laut di Gili kayak gimana sih bedanya? Ya. Jadi next time gue bakal berenang di sini ya. Ya udah, sekali lagi segini dulu vlog kali ini di Van Vlog. Terima kasih udah ngikutin, terima kasih udah mau terus pantengin, karena gue bakal terus memberikan informasi-informasi menarik dari Dubai sama kalian yang ada di Indonesia yang mungkin aja punya kesempatan ataupun sudah punya rencana pengen kesini, jadi silakan ya. So, saya Brandon, sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.